Oke, jadi ini kita mau lakukan pembersihan kipas angin yang model AC ya. Jadi ini kemarin aku baru beli, dan kan ada di video sebelumnya, kalian bisa lihat. Jadi ini udah sekitar sebulan pemakaian, dan ini abu dari kipas AC itu yang menempel ya di filternya. Dan ini membuat udaranya itu jadi kurang sejuk gitu, karena udah banyak abu nih. Jadi kemarin karena terasa kurang sejuk, jadi kita bongkar, kita lihat, dan ternyata abunya ini udah banyak yang menempel di filter udaranya ini ya. Ini kipas angin model AC merek Asap, dan sekarang coba kita lakukan pembersihan ya. Kita bongkar atasnya dulu sih. Itu lihat abunya tebel. Ya. Tuh, kelihatan tuh ya. Abunya udah banyak yang menempel di filter. Itu. Abu tuh. Aduh, lihat tuh kuku ini hitam banget kali. Ini harus kita bersihkan ya. Jadi ya ini gampang nih, ngeluarinnya juga gampang, bersihkannya gampang. Tuh. Abu ya. Abu semua ini. Kita kipasi dulu, kita bersihi dalam-dalamnya. Nah, nih pakai sapu aja kita bersihkan, karena abunya ya abu-abu halus aja. Udah bersih ya, kelihatan ya bersih ya. Tuh, ya tinggal kita pasang aja nih. Oke, ini jadi udah kita pasang ya, udah setelah dibersihkan, dan kita mau tahu apakah hasilnya ini lebih sejuk setelah dibersihkan. Lihat tes hidupnya. Tuh, kedengaran suaranya. Terasa lebih sejuk sih setelah dibersihkan. Jadi ini kalau kalian pakai AC ini lebih apa, kipas angin model AC ini lebih sering-sering aja dibersihkan, karena dia ada filter udaranya. Abu tuh mau banyak nempel di filter itu. Jadi ya rajin-rajin lah dibersihkan. Pembersihannya juga gampang. Oke, sekian videonya ya. Dia buatnya bentar aja ya. Yang nonton sedikit. Susah lah.